Okay, for whatever reason lah, sebagai setpol kanan, setiausaha politik kanan Perdana Menteri, apa yang Datuk Seri Shamsul Iskandar, Datuk Sam sebut dalam podcast itu memang sangat sia-sia. Sia-sia, langsung tak bawa apa-apa nilai tambah kepada kerajaan perpaduan langsung. Okay, lepas ni aku agak mana-mana orang yang ada dalam kerajaan, sama ada dia pegang jawatan dalam parti ke, ataupun jawatan-jawatan peribadi dengan Perdana Menteri ke, haa? Cukup-cukup lah pergi duk bercakap benda bukan-bukan kat luar, dekat podcast ke, dekat mana-mana ke. Yang rosak ni nama kerajaan perpaduan ni juga. Cuma aku nak betulkan sikit lah beberapa naratif yang sedang dimainkan oleh pembangkang kat luar hari ni. Kononnya kerjasama di antara Datuk Seri Anwar dengan Datuk Seri Zahid ni dah lama dah disusun sebelum titah tuanku keluar lagi. Maknanya dia orang nak kata yang titah tuanku ni hanya alasan semata-mata. Sedangkan mereka ni dah lama komplot nak kerjasama. Okey, aku jawab macam ni. Yang pertama sekali, dalam podcast Datuk Sam tu, Datuk Shamsul Iskandar dia sebut pukul 2.30 pagi dia dapat satu call, panggilan telefon. Saudara, 2.30 pagi PRU 15 dah habis dah saudara. Tak jadi satu kesalahan pun untuk Pakatan Harapan ni pergi berunding dengan mana-mana parti sekalipun. Pakatan Harapan pemegang kursi paling banyak, 82 kursi. Kalau kau ingat balik, waktu malam malam lepas PRU 15 tu, pukul 3 pagi ke 3 lebih macam tu lah, Perikatan Nasional buat satu press conference. Konon-kononnya yang di-Pertuan Agong dah setuju dah Perikatan Nasional boleh ketuai pembentukan kabinet. Parti yang ada 74 kursi, gabungan parti yang ada 74 kursi ketuai pembentukan kabinet. Ada MP daripada UMNO yang sign SD sokongan kepada Muhyiddin Yassin tanpa restu ataupun pengetahuan Presiden UMNO. Akhirnya Datuk Zahid buat keputusan UMNO nak kerjasama dengan Pakatan Harapan. Itu hak dia lah sebagai presiden parti. Yang kedua, yang di-Pertuan Agong sendiri pun dah akui bahawa baginda menitahkan satu kerajaan perpaduan ditubuhkan sebab tak ada langsung parti, gabungan parti yang ada majoriti boleh tubuh kerajaan bersendirian. Baginda yang arahkan. Okay. Lagi satu, pembangkang duk kata kerajaan hari ini menunggang nama yang di-Pertuan Agong dulu sebab nak bentuk kerajaan perpaduan macam pasal sanggup tunggang nama yang di-Pertuan Agong. Ini pun tak betul saudara, naratif ni tak betul. Aku nak nafikan lah 100% cerita yang diorang bawa kat luar ni. Sebelum titah tuanku untuk bentuk kerajaan perpaduan ni keluar lagi, sebelum tuanku bertitah lagi, UMNO memang tengah ada rundingan, berunding dengan Perikatan Nasional. Apa yang berlakunya, Perikatan Nasional ni mereka pergi curi 10 ahli parlimen Barisan Nasional tanpa restu Presiden UMNO Datuk Seri Zahid. Lepas tu dia dah claim, dia pergi buat press conference pukul 3 pagi, dia kata dia dah cukup jumlah. Dah cukup jumlah boleh tubuh kerajaan. Sedangkan benda itu tak legit. MP Barisan Nasional ini semua dah sign, aku janji dengan parti tak boleh curi MP Barisan Nasional. Waktu Tuanku Agong titah untuk bentuk kerajaan perpaduan dulu pun, Perikatan Nasional pun dijemput sama masuk dalam kerajaan perpaduan. Kalau Perikatan Nasional waktu itu bersetuju, silap-silap Muhyiddin Yassin dan sebab Abah Hamidin ni timbalan Perdana Menteri hari ni. Tuanku Agong siap sebut lagi, what choice do I have? Tuanku mengaku sendiri, ini pengakuan tuanku sendiri, jangan buat-buat lupa apa pilihan yang tuanku ada waktu itu. Okay? Hari ni Perikatan Nasional terlalu terdesak, sangat-sangat terdesak. Sebab apa? Sebab mereka cukup takut, gerun. Sekiranya gabungan Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan boleh terus kerjasama dalam PRU 16. Mereka takut jika undi Pakatan Harapan, undi Barisan Nasional solid, menyokong antara satu sama lain dalam PRU 16 nanti, apa yang berlaku di PR Kemah Kota boleh berlaku lagi sekali. Dan PHBN boleh sapu banyak, boleh ambil banyak kursi-kursi Perikatan Nasional PRU 16 nanti. Perikatan Nasional khususnya Bersatu ni, mereka sangat aware dengan keadaan politik hari ini dan strategi politik yang dimainkan oleh Datuk Seri Zahid Hamidi sangat-sangat menjadi hari ini, saudara.